wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton di YouTube channel saya @lina_airman. Kali ini saya menunjukin tempat pameran yang ada di Chennai, yaitu Chennai Trade Center. Kita mau lihat pameran electric vehicle yang ada di Chennai. Sebenarnya pameran ini dari tanggal 20 Januari, tapi kita kunjungi di hari terakhir ini. Nah, ini saya mau liatin depannya area Chennai Trade Center. Jadi di Chennai Trade Center ini ada hall 1, 2, dan 3. Tergantung dari pamerannya, biasanya ada pameran besar yang akan menggunakan seluruh hall, tapi kali ini ada dua pameran, yaitu electric vehicle dan renewable energy. Yuk kita lihat, masuk ke dalam. Oke, sekarang ini di depan entrance-nya. Jadi kalau kita mau tempat pameran, pastikan kita terdaftar dulu. Biasanya dia akan ada website yang bisa pre-registration atau bisa on-site registration. Untuk tempat registrasinya. Self-registration, kita harus scan barcode-nya, lalu daftar, dan kita bisa print di sini. Dan storage system expo. Kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini dia berbagai pilihan motor electric vehicle yang mau ditawarkan di pasar India. Mostly mereka buatan dari dalam negeri. Nah, ini buat yang perempuan. Ya, ini buat laki-laki atau laki-laki perempuan yang mana aja suka, boleh bisa lihat-lihat di sini. Nih. Yes, keren banget sih. Nah, seperti ini. Ini bentuk lainnya yang berwarna biru, sama dia untuk satu dua penumpang lah ya. This is for one passenger or two passengers? Two passengers, jadi bisa dua penumpang. Nah, seperti ini nih bentuknya yang ada di dalamnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Mau lihatin salah satu lagi koleksi yang ada di pameran kali ini, ada Scooty, dan kita bisa lihat juga beberapa varian lainnya. Ini Oto. Kayaknya ya, buat otonya warna pink ini untuk bisa sekitar 6 passenger di sini. Keren banget. Ini kalau udah ada di jalanan pasti menarik wisatawan yang ada di India. Mudah-mudahan bisa ajin dia ya yang warna pink ini. Oke. Okay. Sekian informasi saya terkait pameran electric vehicle yang ada di India. Peminat untuk electric vehicle di India makin lama makin meningkat karena lebih ramah lingkungan. Oke, demikian informasi saya kali ini. Terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.